Asep Gaos ditunjuk sebagai PJ Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Dalam mengimplementasikan terkait tugas pokok daripada PJ adalah salah satunya mensukseskan pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan 24 November 2019. Asep Gaos menjelaskan bahwa kultur masyarakat Ciwaruga sangat heterogen. Intinya, antusias masyarakat sangat tinggi dalam pemilihan kepala desa ini. Khususnya di Desa Ciwaruga. Terkait dengan rencana pilkada serentak di KBB, khususnya di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di Ciwaruga, itu tugas PJ adalah pertama melaksanakan suksesnya pilkada dari tahapan-tahapan A sampai dengan selesai. Terkait dengan pilkada, diharapkan partisipasi masyarakat di hari H nanti untuk menyalurkan aspirasinya, berpartisipasi memilih calon sesuai dengan hati nuraninya, gitu. Tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, sehingga menghasilkan pemimpin yang visioner, yang lebih maju, yang bisa membawa Ciwaruga ke masa depan yang lebih baik. Satu kan belum enggak? Sosialisasi dari pemerintahan desa, kita bekerja sama dengan panitia sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan. Pertama, kemarin dari tanggal 1 tanggal 7, sampai dengan tanggal 7 Oktober sudah melaksanakan evaluasi updating daftar pemilih sementara. Setelah itu kami mengumumkan, setelah itu kami menetapkan dengan panitia yang disaksikan oleh para ketua RW, Babinmas, Babinsa, Mustika, yang selanjutnya diumumkan di tiap-tiap RW agar diketahui oleh masyarakat Ciwaruga. Barangkali dari DPS tersebut masih ada masyarakat yang belum terdata. Itu Pak. Kami dari pihak pemerintahan desa bersama panitia menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Ciwaruga agar pas hari H pelaksananya untuk meluangkan waktu hadir ke tempat TPS masing-masing di tiap RW-nya. Nah, TPS tersebut sebanyak 8 titik. Jadi ada 8 titik. Kalau dihitung rata-rata per kadus 2, Pak. Per 2. Mudah-mudahan dengan keterbatasan atau mungkin dengan panitia menetapkan seperti itu tuh bisa mengakomodir seluruh masyarakat Desa Ciwaruga. Alhamdulillah Pak, di Ciwaruga sangat antusias. Mereka bertanya-tanya, tapi kami tetap menyarankan untuk netral, tidak memihak kepada satupun calon, gitu. Dan memberikan hak pilih seluas-luasnya sesuai dengan hati nurani. Pihaknya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Ciwaruga agar senantiasa proaktif dalam pemilihan kepala desa nanti, dan juga kepada para balon-balon yang sudah mendaftar, siapkan timnya agar menjaga keamanan dan ketertiban agar pelaksanaan pemilihan kepala desa di Ciwaruga ini akan berjalan aman. Dan tentunya dorongan dukungan masyarakat seluruh lapisan senantiasa ditunggu dukungannya. Kontributor Berita 7 melaporkan.